Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua. Balik lagi sama gua Rian Baby Yoga. Kali ini gua mau memperbaiki video yang sebelumnya juga, yaitu cara cepat untuk up BR di awal game atau first game untuk free player yang tanpa top up. Gua mau bagi tipsnya. Itu ada 4 hal yang harus dilakukan di awal dan itu sangat penting. Nah, GC kalian, super coin kalian itu benar-benar dipakai untuk keempat itu. Dari silver ingot, bone gold ingot yang bone, silver ingot, gold coin, silver coin benar-benar wajib dipakai untuk itu. Gak usah mikirin equip utama, gak usah mikirin orange, pakai yang biru aja. Gue di awal game pakai yang biru, ini udah late game aja gue ganti orange. Yang pertama gue sih tahu, yaitu kalian fokus main di ingref seperti ini. Di awal kalau bisa kalian kan di awal itu dikasihnya 2. Satu equip, 2 stat ingref. Kalian usahain ratain level 10 semua setiap satu equip. Setelah level 10 semua, kalian up sampai level 210. Terus seterusnya begitu. Caranya mau nyari ingref gimana? Satu, gue sih tahu cara nyari ingress di Heaven Fall Tower. Kalian kan setiap reset atau satu hari main pasti kalian bisa blitz kan, tergantung F nya blitz. Terus kan dapet koin kayak gini tuh, ini kalian beli R110 setiap hari. Terus yang ini pakai gold coin. Kalau emang kalian bisa jadi petani, nyari GC nya gampang, kalian beli 2. Gue blessing, ntar gue beli blessing, gue mau nempak buat nempak. Di situ ke hero, beli lagi 3. Kalau emang kalian GC nya banyak, ini gue punya lebih koin, gue mau beli yang R2. Tuh kan dapat 15 kotak. Setelah dapat 15 kotak, kalian enchant. Ini HP gue udah level 10 nih, yang keempat nggak gua up. Ini udah 10 nggak gua up. Nah, ini 9 gua up sampai 10. Nggak nyampe. Yang ini tuh HP gue 10 ya, nanti baru ke equip kotak selanjutnya. Ini emplitnya dulu gue level 10 di. Terus ini pekritnya 10 hindu satu-satu, jangan sekaligus coy. Nih max physical attack 10 hindu, yang tadi kan udah 10 nih. Mana max tuh, udah 15 malah, karena ini opsinya gue baru dapet. Oke, baru gue naikin ini juga pekrit HP. HP emprit gue masih belum karena ini masih baru gue dapet ini juga. Oke, nah kalian naikin level 10 bisa lah, udah ke 10 kan otomatis pakai level 2, kalian beli yang level 2 nya kayak gini. Gue di level 20, maksudnya sampai level 10 ratain terus up 20 kan, pas 20-30 pakai yang level 2. Nah baru ini kalian fokus ke 30-in dulu setiap satu equip. Ini gue udah 20, sampai 30, 23. Ini gue kejar sampai 30 baru ke equip berikutnya. Ini 30 udah gue skip, ini belum, 30 dulu. Tuh ini HP gue 30 gue skip.
MP udah 30 gue skip. Nah ini HP-nya masih 22, gue up ke sini. Backlit juga. Nah ini M-Clicknya gue up. Gitu-gitu aja coy. Nah ini kena backlit cuma ada di sini 51, ya gue naikin ke sini terus. Seperti itu bro. Itu yang pertama, yang rap. Kalian juga bisa, bisa mau cepet naikinnya. Kalian punya silver ingot ini, itu kalian bisa ngasih hidden tapi silver ingot banyak. Kalau saran dari gua, kalian naikin ini aja di awal kan. Kalian ratain sampai satu equip itu level 10 semuanya, keduanya disitu up sampai level 20, terus rata 20 apalagi terus sampai begitu. Yang kedua gue ngasih ke soul stone. Kenapa soul stone bang? Ya karena ini teknik gue, ini cara bermain gue ya, ini cara bermain pribadi gue. Dari pengalaman gue selama ini ya, gue naikin BR itu dalemannya, luarnya ya gue ikut gue full ungu. Jujur aja di awal game gue tuh ungu, orange cuma senjata sama lengan karena buat damage kan gue. Ntar dulu bro, itu saran dari gue. Soulstone, cara dapet. Kalau Soulstone kita beli level 1 boleh kalau mau beli, tapi gua nggak pernah beli sih. Gua seringnya Jackson. Jackson ah, NPC. Jackson itu apaan bang? Itu NPC coy. Jackson itu NPC. Black Market di video sebelumnya di apa ya? Gua udah kasih tahu itu apa itu Jackson. Dia itu keluarnya jam 9 sampai jam apa, jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dia itu keluar 3 jam sekali, sekalinya keluar 1 jam. Dan waktu kita beli itu cooldownnya 15 menit. Dia keluar 1 hari 5 kali. Jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 malam, dan jam 9 malam. 1 hari 5 kali. Cara lihatnya bang, di saat jam 9 pagi kalian standby, standby jam 8.59 ke sistem. Nanti keluar di sini notice NPC-nya dikasih tahu. Tuh. Tamain Soulstone. Yang ketiga, Secret Book. Kalau bisa di awal game kalian bikin Secret Book sesuai job masing-masing. Kalau bisa di awal game pakai level 3, 4. Kalau udah Secret Book lainnya di video sebelumnya yang gue jelasin disimpan untuk bisa dikombin. Itu saran gue. Caranya bang, nih itu lagi, gunain di awal game poin honor pinnacle atau yang satu lawan satu, satu hari 5 kali dikasih jatahnya. Kalian gunain beli ini secret book, satu hari dapat 5 ini. Kalian kumpulin poinnya untuk beli ini, dipakai tutup ini. Yang kedua dari poin di Fin Valley nih, kalian beliin juga secret booknya. Kalau gue beliin buat gini ya, nggak pernah gue beliin Shark Cheese, Teaser Map, Dark Seagull, Soulstone Cheese, karena buat gue ini belakangan. Soulstone juga, Soulstone yang ini, daripada gue beli ini Soulstone nya itu, dan gue dari Jackson, jadi poin gue gak kebuang sia-sia. Itu lebih worth it. Ini cara bermain gue pribadi ya, gue mainnya seperti ini. Kalau kalian banyak GC nya kayak gue tadi, tinggal beli-beli lihat harga terus dihitung. Saya kalian beli mau bikin level 2 bahan level 1, kalian hitung kalian keluar berapa. Kalau beli yang langsung level 2 berapa, misalnya masih lebih murah level 1 ya kalian bikin dari level 1 kalian combine. Oke, gue tadi video yang sebelumnya itu yang perbaikan secret book seperti itu. Yang ketiga
setelah kalian sih mau sourcing dulu, inrep dulu, terus Facebook. Yang keempat build training. Apa bang build training? Ini dalemannya, tambahannya. Kalian pro build, benefit, build benefit, terus build training. Kode-kode gue nggak tahu apa namanya. Kalau kalian tipenya main magic ya kalian ngikutin attack, physical attack nggak usah buat tahan. Begitu sebaliknya, kalau grip kalian physical attack ya ngikutin physical attack, terus hit, evasion, hitnya, penal, sama sebenarnya. Poinnya mau gunain buat ini sebagian ya. Sebagiannya lagi biar kalian BC-nya itu enak, nggak mati, nggak seret, kalian ya dagang seperti video sebelumnya gue jelasin. Dari kedua ini sisanya kalian pakai ke build training. Itu saran gua keempat itu. Jadi ingref. Yang ini ingref. Soft stone. Setelah kalian mau utamain apa dulu? Soft stone. Terus secret book. Buku apa sih, nggak tahu, buku sakti, buku jiwa lah, di VNG gue nggak tahu. Ini terus build training keempat itu. Nah keempat ini setelah kalian mau mainin apa dulu. Tapi kalau saran gue yang lebih worth it, kalau mau ngikutin cara bermain gue main di ingref. Gue ratain plus apa level 10 semua, terus gua up level 20 ya. Poinnya dari tadi event fall tower store, kalian beliin gini ini pakai GC. Jadi GC kalian tuh bener-bener berguna di sini, nggak kebuang sia-sia. Itu saran gua kalau ingref. Bentar bro, store 190 F3 belum nyampe. Kalau Solsun ya kalian ke Jackson sih wajib, karena beli di Jackson langsung level 4 dan harganya 680. Nih, saya 680 kalian beli, saya kalian dapat batu kan rebutan tuh. Yang ada cuman M attack, kalian ambil aja nggak apa-apa. Batu M attack tadi gua ambil. Nah seperti ini tuh level 4 kan emtek, tapi bang kan gak kepake. Mau gua misalnya ini emtek ya, ada gak sih gua buat emtek biar enak ngomong ini emtek. Gak punya gua buat, yaudah anggap aja ini buat emtek ya, kan gak guna sama gua jual harganya 793, gua beli seharga 680. Lu masih untung, lu dapat untung 113 silver ingot. Itu saran dari gua. Kalau nggak kepake ya kalian buang. Jual, masih dapat 100 ingot. Gua pengen nempak jadinya. Itu soul stone, terus secret book. Tadi gunain poinnya dari poin kayak gini pinnacle. Nah nih poin kayak gini gunain buat itu tadi nih, buat beliin sin full tome soaring. Kalau di finvali ya kalian beliin gini ya. Itu saran dari gua, jadi jangan buang-buang yang sia-sia gitu loh. Saya poin di Finvali kalian beliin Dark Sigil atau Soul Stone. Kalian ingin nempak belakangan bu, ratain aja dulu plus 10. Yang penting daleman lu bolehlah. Di sini lu biru semua nih, equip lu nih biru semua, plusan plus 10. Tapi status lu yang keras,
tinggi nih visioner bene bukna tenek lu setara sama yang top up minimal GTR lah atau di atasnya, bahkan lu bisa status ininya nih kontestasinya nih lu lebih bagus daripada dia. Itu saran dari gua. Nah sekarang gua ada tambahan, gua mau nempat coy yang ngebuat hiburan aja. Gua mau nempat. Males jalan, karakter gua sakit lagi. Kita nempat, bos. Nempat. Kok patah-patah, apa kena sambil ngerekam ya? Sabar, 40 detik lagi kita nempak-nempakan coy. Nah satu lagi sebelum nempak nih, gua kasih tahu cara blast fruit. Gua main physical attack gua dulu, mana nih bang, gimana sih bang gunain blast fruit? Ada sih yang nanya nih, premium blast fruit di sini nih, dia blast fruit nih. Kalian ke karakter di paling bawah, nambahin stat juga nih. Caranya bang, kalian krokodil satu blast fruit kayak begini, pakai batu level 15. Setelah kalian mau naikin benenya, HP, batu HP ya kan, pukna, visiones, kalau di VNG gue nggak tahu kayak gini bos. Tuh ini level 2 tuh, ini ada tulisannya kalau level 2 pakai yang level 4 dua kali. Gue mau bikin lagi 2 10. Oke, punya 4. Nah ini juga bisa sih di krokodil. Ntar gue mau jelasin habis video ini cara bikin cermin, pasti lu pada pengen tahu kan. Ntar gue sih tahu teknik cermin di sini. Nah kan ini udah jadi level 1, ini bisa lagi di krokodil buat ke level 2 kalau kalian mau. Tuh dapat level 2, cuman gue nggak mau karena gue masih dikit status gue. Gue masih butuh 8 kali. Ini 4. Berarti 4 kali lagi. Berarti gue butuh 20 level 1. Ini udah ada buahnya. Termax physical attack gue tuh udah 16 ter level 20. Dari situ juga bisa tuh cara gunain buah apel kalau gue nyebutnya. Emang bentuknya apel primary breastfeed. Wah sepertinya udah pak kita. Oh kita nempak coy.
belum gue pakai. Ada pengen, ada penasaran kan? Tempaan gue. Gue stop ya, baru ada penasaran biar nonton. Ntar gue rekam juga cara gue nempa. Ntar gue apa? Oke, sampai. Itu tips dari gue cara cepat, tepat dan baik dalam menggunakan gold coin, silver coin, silver ingot, gold ingot bond. Kan gold ingot bond bisa dapat gratis tuh dari event biasa lah, sama dari yang ngasih saweran. Oke, itu aja dari gua. Tunggu video tempaan gua bisa tembus plus 20 atau rata plus 12. Next video bro, sampai ketemu lagi sama gua. Terima kasih banyak, gua minta maaf kalau gua ada salah kata atau kalian kurang paham, bisa chat langsung aja di YouTube gua atau di Facebook gua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.